saya berusaha untuk menjadi saluran yang bersih. Saya hanya sebagai messenger. Apa yang saya katakan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berkuasa segalanya. Jangan ada kesombongan. Jangan saya mengatakannya berasal dari budi saya. Tetapi ini adalah murni dari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat ini. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini mungkin tidak begitu terkenal, tapi saya senang dengan lagu ini. Kata-kata yang menarik bagi saya adalah agape, unconditional love. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Lucy, kalau bisa tolong tayangkan kekuatan cinta. Mari kita coba menyanyikan bersama-sama kekuatan cinta. Kekuatan cinta dan belau rambu sautan serukan lawatan kelembutanmu yang tak terhentikan tanpa gagal menerobos cintamu kasihmu. Terus mengalir dari
tema yang saya akan bawakan adalah About Fear, tentang ketakutan. Di mana ketakutan dalam arti yang positif dan arti yang negatif. Kalau kita mengatakan ketakutan, kadang kita membedakan ketakutan dan segan. Kalau kita takut kepada orang itu berbeda kalau dengan kita segan dengan orang itu. Kalau kita takut, mungkin orang itu galak. Tetapi kalau orang itu kita segan dengan orang itu, mungkin adalah orang itu mempunyai kebijaksanaan, jadi kita menjadi segan dengan orang itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan roh yang berani, bukan roh ketakutan. Kita akan melihat dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 pasal 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya membaca verses ini. Tiga, empat tahun yang lalu, boleh dikatakan saya adalah orang yang penakut. Saya takut oleh kejahatan. Saya takut kepada iblis. Tapi over the years, saya belajar bersama-sama dengan keluarga yang kecil ini, kalau boleh saya katakan kecil, tetapi eksklusif. Saya belajar berani. Bukan berarti berani dalam arti yang negatif, tetapi berani memerangi ketakutan saya. Semua orang punya ketakutan. Takut gak punya duit, takut hidup susah, takut tidak disenangi oleh orang, takut tidak dapat memenuhi expectation dari orang lain. Tetapi kalau kita mau memuaskan, menyenangkan orang, selamanya kita tidak akan mendapatkan satisfaction. Kita tidak akan mendapatkan kepuasan. Mula-mula itu hanyalah kata-kata bagi saya. Tapi kalau dikatakan firman Tuhan itu hidup, ya benar. Firman Tuhan itu hidup. Saya sudah membuktikan. I cannot please everyone. I only can please God. Seberapa baik pun kita berbuat kepada orang, ada aja komplainnya. Ada aja kurang. So nobody's perfect. Mungkin aja kekurangannya itu dibuat-buat, atau sebab iri hati, atau sebab merasa bahwa orang itu adalah saingan. Tapi kalau kita coba untuk taat dan untuk menyenangkan hati Tuhan, apa yang kita dapat itu luar biasa. Sungguh luar biasa. Apalagi kalau kita berani mengatakan
kepada seseorang, kepada community, kepada di mana kita bekerja, even to the whole world, that God is so good. Mungkin kita malu mengatakan, tapi dengan bantuan Roh Kudus, kita tidak mempunyai kemalu, perasaan malu, tidak mempunyai perasaan takut. Saya belajar dari 2 Timotius 1 pasal 7 sampai 8. Tolong Lucy, 2 Timotius 1 pasal 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Allah tidak memberikan kita roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tiga hal yang susah untuk di-achieve untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kata-kata jangan malu. Jadi janganlah malu bersaksi. Ada satu pendeta tamu datang ke sini, Pak Daniel Joko kalau saya nggak salah. Saya duduk di sana, dia berkata, kamu bersaksi. Dia tunjuk saya. Jangan malu bersaksi, di mana saja, di tempat kerja pun kamu bersaksi. Saya diam saja. Tiga hari yang lalu saya bersaksi. Kalau saya mengatakan ini, saya ini bukan untuk kesombongan saya, tapi I'm so proud of my God, I'm so proud of my Lord. Sebab semakin saya mengenal Tuhan, Tuhan kita itu luar biasa, luar biasa. Andre pernah mengatakan, Tuhan, saya minta sisis. Temannya yang biasa enggak memberikan sisis, yang paling pelit bisa datang bawa sisis. Andre pernah mengatakan seperti itu. Waktu Andre mengatakan seperti itu, saya bilang, Andre mengada-ada. Apa yang saya katakan itu berbalik kepada saya. Saya pernah bersaksi di sini, saya sakit, badan saya rasanya panas dingin. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau sakit. Kalau saya sakit, saya gak bisa jemput anak-anak, saya gak bisa kerja, saya gak punya duit. Itu seperti setengah sadar, seperti setengah tidur, setengah bangun. Saya tidur udah saking terlalu capek. Besok pagi saya bangun segar, like nothing happened. Dan saya sadar, waktu saya tidur saya berdoa pada Tuhan, setengah ngomong atau setengah ngigo, tapi saya tahu kalau saya bangun, saya pasti sakit. Tapi pas saya bangun, saya sama sekali gak sakit. Dan saya langsung teringat apa yang Andre bilang. Jadi Tuhan kita itu, tadinya saya takut sekali. Kalau ngomong sama Tuhan itu takut. Seolah Tuhan itu besar sekali, besar sekali. Saya gak pantas ngomong sama Tuhan itu, saya gak pantas. Saya orang berdosa. Saya orang paling berdosa. Cuma pendeta, pastor, hamba-hamba Tuhan yang boleh ngomong sama Tuhan.
Kalau saya orang biasa, nggak akan diladenin. Tapi ternyata nggak begitu. Itu bukan kenyataan. Asal kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Dan saya tidak lagi mempunyai ketakutan. Seperti Bapak cerita soal kematian, Bapak sudah menyiapkannya, dan orang yang dekat kepada Tuhan tidak takut dengan kematian. Saya sudah mengalaminya sendiri kepada anak saya. Kapan saja maut itu menjemput, kita tidak dapat menolak. Jadi Tuhan itu berkuasa atas hidup dan matinya manusia. Jadi di dalam keputusan saya sebagai orang Kristen, saya tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Saya kasih contoh, maling. Kalau maling ditangkap, digebukin hansip, cuma nyolong ayam. Ngapain cuma nyolong ayam? Kalau mau jadi maling, ngambil duit di bank, 3 miliar, 4 miliar, kalau ketangkep, malah gak digebukin. Malah polisinya mengira, ini orang-orang kaya, punya 3-4 miliar, tunggu dulu, jangan digebukin. Kita tanya, duitnya disimpan di mana? Mungkin kita bisa kecepetan rezeki. Begitu juga dengan orang Kristen. Dari apa yang saya lihat, orang Kristen yang pergi ke gereja cuma sebagai rutinitas, kalau boleh saya katakan, mungkin hidupnya tidak diberkati, atau dia tuh ditarik setan, ditarik iblis, sebab Kristennya setengah-setengah. Tapi kalau orang Kristen yang menjalankan kekristennya dengan berani, dengan sungguh hati, nggak tanggung-tanggung, setan pun ngeri. Seperti Iwan bilang, dengerin khotbah yang banyak. Saya dengerin orang yang lengking setan. Luar biasa orang ini. Tadinya saya kalau jalan ke tempat gelap di Indonesia, takut. Takut disenggol setan. Takut dicolek setan. Bulu kuduk pada berdiri. Tapi sekarang saya gak takut. Saya dengerin khotbahnya si Pak Hidayat. Sama ada satu lagi bekas kepala tepekong, Theodore. Loh, gue pak. Iya, yeah, Tabaraka. Iya, yeah, saya ingatnya Tabrakan, Tabaraka. Iya, yeah. Theodore Tabaraka. Kalau dia khotbah, itu orang kayaknya setan gak takut begitu. Sampai saya dengerin khotbahnya si Pak Gilbert. Jangan takut sama setan. Setan apa di bawah telapak kaki kita? Setahu saya, surga di bawah telapak kaki ibu. Ternyata setan di bawah telapak kaki kita. Setan itu udah dari cuti kekuatannya. Wah, hebat juga. Saya dengerin si khotbahnya Pak Theodore Tabaraka. Orang tuh tanya, question sama dia. Dia tuh bekas kepala tepekong. Dia tanya, orang tanya, Pak kalau ini boleh gak? Boleh gak? Gitu. Gak boleh. Jangan. Wah, ini orang kayak dulu tukang kuamnya aja waktu saya pernah pergi dulu. Saya pernah pergi dulu ke tukang kuamnya. Itu ceritanya seperti itu. Boleh. Gak boleh. Wah, hebat bener. Tapi dia ini udah tobat. Jadi dia tahu bagaimana ceritanya iblis menguasai kehidupan manusia. Dan dia sudah bertobat, dan dia menjadi hamba Tuhan. Dia mengatakan segala sesuatu, apa yang iblis kerjakan, Tuhan itu jauh lebih besar. Tuhan itu jauh lebih besar. Dan sepertinya kalau dalam okultisme itu, setan itu takut sama kita.
Saya dengar khotbahnya itu, saya sampai kayak lelucon. Itu lucu orang. Kalau seandainya kita mau nungking setan, kita jangan tanggung-tanggung. Misalkan ada dua pendeta. Yang pendeta satu, kalau mau nungking setan, katanya, jangan bilang, "Ayo setan, pergi, jangan ganggu saya ya." Boro-boro tuh setan pergi, katanya. Kalau saya nungking setan, lain caranya. Setan harus lihat saya, dia takut. Ngelihat muka saya itu dia takut. Belum saya ngomong. Sebab kalau saya yang ngomong, "Setan, dalam nama Tuhan Yesus kau pergi." Wah, itu setan pergi langsung. Seru juga ini orang, saya bilang. Jadi sebetulnya kita nih kalau benar-benar sebagai jadi orang Kristen, kita pun tidak perlu takut. Sebab roh kita begitu besar. Roh kita begitu besar. Dan kita sebagai orang Kristen pun kita takut dalam kehidupan ekonomi, anak sakit, anak bandel, kerjaan, diomongin orang. Kalau seandainya kita benar-benar sudah menjadi orang Kristen, benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, itu semuanya sudah nonsens. Seperti dikatakan dalam 2 Timotius 2 pasal 4. Timotius 2 ayat 4. Thank you. Kita tuh dalam tim ministry atau pekerja-pekerja. Kita tuh ibaratnya prajurit kerajaan surgawi. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan. Supaya dengan demikian dia berkenan pada komandannya. Siapa komandan kita? Tuhan Yesus. Seorang prajurit selalu siap bersedia perang ke medan tempur, pergi ke medan tempur. Dia tidak memusingkan soal keluarganya. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang akan look after keluarga. Saya tidak percaya kan. Saya itu seperti Thomas. Tidak melihat, tidak percaya. Tapi firman Tuhan itu hidup. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Tuhan look after family saya. Tuhan look after anak saya. Saya hanya mengerjakan pekerjaan Tuhan, berusaha mengerjakan sebaiknya, sebaik-baiknya, dan dengan sepenuh hati. Kadang kita melihat, kok gereja ini begini-begini aja. Orangnya ini aja. Apa iya kita maju? Dan kadang kalau kita melihat YouTube, gerejanya Pak Petrus Agung, wah, udah ciut kita. Mau pergi ke baktian aja kayaknya. Apain ya? Kita lihat gereja-gereja yang lain. Wow, umatnya 200, 300. Ini kita begini-begini aja. Tapi saya yakin tidak ada gereja yang dikloning oleh Tuhan.
masing-masing gereja mempunyai ciri khas sendiri. Sama juga gereja itu dengan anggota tubuh manusia atau anggota tubuh Tuhan. Ada gereja yang jadi kepala, ada gereja yang jadi kaki, ada gereja yang jadi bagian fatal yang harus ditutupi. Jadi, kalau kita melihat gereja orang lain besar, makmur, kita melihat gereja kita sendiri begini-begini aja, saya mau tanya, siapa yang nobody can stand on this podium and say what I'm saying now? 2 hari yang lalu, saya telepon dengan adik saya. Saya baru cerita dengan bapak, adik saya mau ke Ungaran. Jadi dia doa selama 3 hari. Di sana hanya berdoa, berdoa, berdoa. Dan saya bilang, saya mau khotbah loh. Wow, mau khotbah? Are you joking? No. Khotbah itu gak gampang. Podium itu suci. Jangan main-main loh. Jadi saya gak main-main. Saya serius. Saya mau khotbah. Adik saya bilang, you're very lucky. I said back to her, yes, I'm very lucky. Dan saya berterima kasih pada Tuhan mendapatkan kesempatan ini. Regardless apa yang saya katakan ini masuk ke hati atau enggak, but this is the beginning of my life. Saya begitu privilege bisa berdiri di sini. Mungkin saya tidak menyampaikan firman Tuhan dengan sempurna, tetapi saya berusaha untuk menjadi saluran yang bersih. Tidak ada orang yang sempurna. Apakah Petrus sempurna? Petrus tidak sempurna. Apakah Daud sempurna? Daud tidak sempurna. Apakah Marta sempurna? Marta tidak sempurna. Apakah Nuh sempurna? Nuh tidak sempurna. Tuhan tidak memakai orang yang sempurna. Tuhan tidak memakai orang yang hebat. Tapi Tuhan memakai orang yang mau. Bukan hanya orang yang mau yang bisa dipakai oleh Tuhan, tapi Tuhan mempunyai kuasa memutarbalikkan keadaan. Dari situ saya belajar, jangan menghakimi orang. Penghakiman adalah haknya Tuhan. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan terhadap orang itu. Kita akan lihat Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Banyak gereja-gereja yang mengutamakan kesejahteraan finansial. Dijanjikan kesejahteraan finansial, wow, akan melimpah ruah dalam hidup. Banyak ayat ini yang disalahgunakan oleh beberapa gelintir orang. Dan kalau saya katakan hamba Tuhan,
hamba Tuhan itu adalah a good job description. Kita tidak bisa sembarangan menyebut hamba Tuhan. Untuk saya, hamba Tuhan itu adalah sesuatu profesi yang harus dijunjung tinggi. Dan tidak bisa semua orang menyandang gelar hamba Tuhan. Jangan setiap pendeta, setiap penginjil dikatakan hamba Tuhan. Saya tidak setuju. Disebut sebagai hamba Tuhan, it has to be treated as a privilege. Sebab hamba Tuhan adalah a messenger from God. Hamba Tuhan harus bisa menjadi saluran yang bersih. Hamba Tuhan tidak berdiri di atas podium to throw his or her ego over the air, complain about their personal life. Hamba Tuhan harus menyampaikan or to deliver the message from God. The message from God is never complain about the personal life. Kalau hamba Tuhan di atas podium sudah menyampaikan unek-uneknya, kekecewaannya, ketidakpuasannya, maaf, gelar hamba Tuhannya harus dilakukan. Sebab kita menyembah Tuhan Yesus kita di dalam roh dan kebenaran. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak takut difitnah. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak takut dijelek-jelekkan orang. Sebagai hamba Tuhan, kita adalah servant of God. Jadi sebagai hamba Tuhan juga, kita harus bisa memberikan contoh. Enggak gampang. Hamba Tuhan itu tidak dapat dijadikan sebagai profesi atau karier. Hamba Tuhan itu adalah calling. Dan kita bisa belajar dari Daniel 3. Tadinya saya enggak perhatiin ini verses. Tapi dalam Daniel 3 itu cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang bersedia dibakar oleh Raja Nebukadnezar karena imannya tidak mau menyebabkan hal. Sampai Raja Nebukadnezar berkata kepada ketiga orang itu, kepada Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datang kemari. Ini orang yang patut disebut hamba Allah, hamba Tuhan, yang berani memegang teguh kepercayaannya meskipun harus mengorbankan nyawanya.
Saya ada satu cerita. Lebih baik saya tidak sebutkan namanya. Saya hanya sebagai garis besar saja. Pada zaman tahun 1920-1930, ada seorang penginjil dari Eropa. Dia pergi ke Afrika. Dia ingin menginjil. Keadaan pada saat itu tidak sama dengan sekarang. Menjadi penginjil adalah pekerjaan yang begitu sulit. Singkat cerita, dia dengan keluarganya pergi ke Afrika. Dia bawa anaknya. Dan anaknya meninggal karena penyakit di Afrika. Dan pada akhirnya istrinya pun meninggal. Apa yang dia hasilkan dari penginjil itu hanyalah seorang anak Afrika yang tidak ngerti bahasa yang dia katakan. Anak itu hanya melihat, mendengar, mungkin matanya blank waktu penginjil itu menceritakan sesuatu. Dengan penuh kecewa dia balik lagi ke negara asalnya. Dia begitu kecewa kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah menginjil. Aku sudah berbuat baik dan benar seperti apa yang kau inginkan. Tetapi istriku meninggal. Anakku meninggal. Di mana pembelaan yang aku dapat hanya satu anak ini. Singkat cerita, satu anak yang dia besarkan, yang dia injili ini menjadi penginjil besar di Afrika yang dia tidak ketahui. Dan kehidupan pendeta ini begitu pahit. Begitu pahit. Kalau disebut nama Tuhan, dia marah. Dia murka. Hidupnya penuh kepahitan. Banyak orang berbuat baik, ingin menabur dan juga ingin melihat hasilnya. Tetapi apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan? Kalau apa yang diinginkan manusia, kita menabur, kita menyiram, memberi pupuk dan kita melihat hasil. Wow, Tuhan kadang-kadang tidak mau itu terjadi. Kenapa? Sebab kita akan jadi sombong. Kita tidak mencari berkat. Tapi kita diberikan berkat oleh Tuhan. Jangan mengharapkan berkat kalau kita ingin mengerjakan sesuatu. Ada satu bab di kitab suci saya baca. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita belum tentu melihat hasilnya. Tetapi Tuhan tidak akan melupakan apa yang telah kita perbuat. Yang telah kita perbuat baik dan benar menurut Dia akan dicatat dalam buku harian. Kita tidak dapat melihat dengan mata kita. Kita tidak dapat mendengar dengan telinga kita.
yang Tuhan inginkan dari kita adalah kesetiaan, ketaatan, faithfulness. Lucy, tolong 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting, bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi pekerjaan kita di dunia ini sebetulnya hanyalah menabur, menyiram, memberi pupuk. Kita tidak berhak memberikan pertumbuhan. Yang memberikan pertumbuhan itulah adalah atas kuasa Tuhan Allah. Banyak orang ingin berbuat baik, ingin melihat hasilnya instantly dari kebaikan. Dan di gereja sini saya percaya bahwa Tuhan mempunyai a specific purpose for the people in this church. Saya bukan menyenangkan diri saya sendiri, but I really mean it. I could feel it. Kalau saya berkata seperti ini, mungkin Anda mengatakan, dah sok tahu, membesar-besarkan. No, I don't think so. I don't think so. Jemaat di gereja ini benar-benar unik. Benar-benar unik sekali. Saya berbicara seperti ini sebab kita sudah seperti keluarga sendiri. Setiap minggu selalu ada kerinduan di hati saya untuk pergi ke kebaktian yang saya tidak pernah alami sebelumnya. Ada kerinduan yang begitu besar yang Tuhan tumbuhkan di hati saya untuk keep on coming back ke tempat ini. It doesn't matter what. Dari Rivesby, dari Preston, Sinclair, Cherry Brook, pergi ke gereja sini. Haven't you questioned yourself sometimes? Why? Saya tanya Tuhan, berkali-kali, why God, I keep on coming back to this church? Saya tinggal jauh. Kalau saya cerita sama orang, orang bilang, lu bego, punya gereja 5 menit, yang sejam lu paranin. Tapi saya yakin saya gak bego. Saya ditempatkan di gereja sini. Sama seperti Andre, sama seperti Lucy dan Riani, sama seperti Pak Willy dan Butrul. Kalau saya pikir tidak masuk akal, mereka bisa pergi ke gereja lokal mereka, saya bisa pergi ke gereja lokal saya. Makanya itu saya mempunyai kepercayaan, we are here for a special purpose.
We are here as a special soldiers. Jangan takut. Get involved. Saya harap kita semua dalam waktunya Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya. Sebab kita di sini lagi digembleng dengan luar biasa sekali tanpa kita sadar. Kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang lagi sedang dididik untuk menghadapi the reality in this world later on. So, never give up. Never give up. Dan saya ingin sarankan, jangan punya perasaan takut, jangan punya perasaan malu. Spread the good words of God di tempat Anda bekerja, di dalam community. Kalau ada kesempatan bersaksi, bersaksilah. Saya akan kerjakan itu. Tadinya saya takut, saya malu kalau bersaksi. Apalagi kalau disebut orang Kristen, saya langsung cium. Orang Kristen. Saya sendiri dulu menghina orang Kristen. Apa itu sembahyang nangis? Cengeng. Saya sendiri kepulang loh. Saya nangis, gak ada hujan, gak ada angin di tempat kerja, saya bisa nangis, saya bingung. Jadi saya harus berhati-hati dengan apa yang saya katakan. Itu akan balik menyerang saya sendiri. Tuhan Allah kita memang benar Tuhan Allah yang hidup. Lucy, tolong 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Itu sudah dikatakan, jangan takut. Kita tidak perlu takut, mungkin kita difitnah, kita diledekin. Tuhan akan membela kita. Kadang kita takut, gak punya duit, lagi sakit, urusan gak kelar-kelar. Tetapi sebagai prajurit kerajaan surgawi, kita tidak perlu takut. Sebab apapun yang terjadi, Tuhan akan melindungi kita. Jadi janganlah menjadi Kristen yang tanggung-tanggung atau setengah-setengah. Sama seperti maling ayam, sama maling ngebobol bank 3 miliar, sorry. Hukumannya sama. Setan takut, iblis takut kalau sama orang Kristen yang benar-benar radikal. Iblis takut. Iblis beraninya
ngegangguin orang Kristen yang tanggung-tanggung, yang setengah-setengah. Dan saya bisa melihat sendiri, banyak orang yang menjadi Kristen setengah-setengah atau sebagai rutinitas, banyak yang jatuh. Ya, orang yang mengalami, yang menjalani Kristen secara serius, secara dengan sungguh-sungguh pun ada yang seperti itu. Tapi sebagai orang Kristen yang fanatik, yang menjalani agamanya dengan sungguh-sungguh, imannya akan diperkuat setiap saat, setiap waktu. More and more, the Holy Spirit will get you stronger and stronger. Saya rasa saya sudah kelar mengatakan apa yang harus saya katakan. Kata-kata terakhir, never give up. Don't give up to whatever you're doing. Jangan melihat jumlah orang di sini. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, beri saya kekuatan untuk membawa orang bertobat, untuk membawa orang yang meninggalkan Tuhan kembali kepada-Mu. Kita tidak bisa hanya berdoa. Berdoa saja tidak cukup. Kita harus kerjakan dengan action. It is about time for us to do something different. We cannot just pray and kneel down. Tuhan tidak akan memberikan kita apa. Tuhan harus melihat kesungguhan kita dengan action kita, apa yang kita perbuat. We start from somewhere. There's something good. Pergi ke nursing home. Maybe we are going to do something else later on. Sebab hanya berdoa, hanya tahu kitab suci, that's not enough. We have to do something in action. Kita harus menjadi contoh. I don't want you to waste your time to come here every week, years after years after years, the numbers is still the same. That's not the purpose of God to gather you, all of you over here for these years. Saya tahu, saya yakin, saya percaya Tuhan punya purpose for every single one of us. Tanya Tuhan, apakah berdoa saja cukup Tuhan? Apakah menari saja cukup Tuhan? Apakah menyanyi saja cukup Tuhan? Kasih lihat Tuhan. Tuhan, I want to do more. Sampai kita dikatakan bahwa kita qualify untuk membawa jiwa-jiwa. Kita harus menjadi example, kita menjadi role model for so many people sebelum Tuhan membawa jiwa-jiwa kemana. Kita harus menyiapkan diri kita dulu. Kalau kita tidak siap, hanya akan jadi kekacauan. Kalau kita tidak siap, itu tidak akan terjadi. So, mulai sekarang, saya, Anda sekalian, tanya Tuhan,
Tuhan, what else that I have to do to please you? To be called your soldier. It's not going to be an easy job. If you want to be as a normal Christian, fine. Become a normal Christian. But I don't want to waste my time to travel a long way from my home to here. I don't want anything from God. I want to show God, Lord, this is me. What do you want me to do? I'll do it for you. And I ask every single one of you to ask the same question. Lord, give me something. What I should do to bring souls over here. Kita tidak hanya dapat duduk, berdoa saja, orang datang ke sana. We have to do something. I don't know what we have to do. Ask God. Tuhan akan memberikan pengarahan apa yang harus kamu, saya, dan kita perbuat. Sudah cukup lama kita digodok. I think this is about time for us to become a blessing for so many people. We have to be brave and not ashamed to call God as our Savior. I'm getting sick and tired, day in, day out, everything the same. It is about time for us to make a move. Let's together change our old habit to the new habit. To become a role model for the people who left God, who hasn't known God yet. We can do it. Kita berdoa, kita memohon, kita meminta. That's my wish. Saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau kata-kata saya ini kasar dan kata-kata saya ini lain dengan yang lainnya. Tapi every single one is designed unique by God. Enggak ada satu orang pun yang sama. Orang itu mempunyai sifat dan karakternya masing-masing. Seperti Iwan katakan, apapun dia akan korbankan untuk Tuhan. Seperti saya, apapun saya akan katakan, kalau itu untuk kemuliaan kerajaan surgawi, meskipun saya harus menyinggung perasaan orang. It's like a wake up call. We have to work harder. We cannot do it the same thing day in, day out. Kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Sebagai contoh, it's not easy. It's a very difficult task, but we have to do it. And I like the challenge. And I challenge you, every single one of you, to be able to stand here to deliver the God's message. To become a clean channel to what God wants. Kamu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Every single one of us is a unique design from God. Ada yang lemah lembut, ada yang pintar melucu,
Ada yang ngomongannya nyelekit. Ada yang kedengarannya bijaksana. Ada yang kedengarannya enak adem di kuping. But every single one of us is unique. Use it. Sebab itulah yang Tuhan inginkan. Di dalam gereja banyak sekali orang yang berbeda karakter. Kita harus siap. Kita tidak dapat mengekspek orang yang beriman datang ke gereja kita. Kita tidak dapat ekspek pengusaha besar yang kalau memberikan persembahannya bank account. Kita tidak bisa ekspek orang yang datang ke gereja ini, orang yang sudah mengenal Tuhan for years and years. Kita harus siap menerima orang yang gak ada kerjaannya, yang kalau datang ke gereja main bebek, main game, atau student yang kalau ngasih persembahan coin donation. Kalau seandainya orang yang datang ke gereja ini adalah orang yang beriman, apa upah kita? Kita harus bisa merubah orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang belum mengenal Tuhan. Kita introduce Tuhan pada mereka. That's what God wants us to do. Sebab itu dalam Roma 14:17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Soal kebenaran, kita tidak usah menutupi mata kita. Apa yang menjadi tugas kita sebagai prajurit kerajaan surgawi, membawa orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan expect big businessmen come to this place. You have to be ready to convert the unbelievers to be a believers. Besar upahmu di surga. Kalau kamu mendapatkan orang yang sudah beriman, mendapat orang yang banyak duit, apa upahmu? Orang itu sudah baik, well off. Saya percaya tugas kita di sini tidak gampang. But we have to do. We have to call ourselves soldier of God. If you don't like it, leave. I don't want to waste my time. Terima kasih Tuhan. Saya sudah mengatakan apa yang saya harus katakan. Memang mungkin saya didesain olehmu untuk mengatakan sesuatu kata-kata yang kasar, yang keras. Tetapi memang hidup saya adalah keras, penuh disiplin. Dan saya percaya saya ditempatkan di tempat ini bukan hanya kebetulan. Anything happen for a purpose. Tuhan, mampukan kami. Beri kekuatan kepada gembala sidang kami, kepada pendeta kami, kepada para pekerja, tim ministry. Denganmu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kami siap. Kami taat. Dan kami bersedia. Harga apapun yang harus kami bayar. Kuatkanlah kami. Roh Kudus.
bimbinglah kami. Biar kami tetap terus bersemangat. Dan kami mendapatkan clear vision. Apa yang harus kami kerjakan tahun depan. Demi kemuliaan dan kemegahan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Saya telah selesai menyampaikan apa yang harus saya selesaikan.